walaupun tadi Pak Sekda mengatakan bahwa daerah ini daerah hijau, kan pasti akan banyak orang yang datang dari luar nih untuk datang ke sini untuk memberikan bantuan. Saya mohon, dan semalam saya sudah bicara kepada Pak Kepala BNPB, bagi orang yang dari luar datang ke sini yang mau membantu para pengungsi harus dites antigen dulu. Soal sekat-sekat dari para pengungsi, saya kira itu cukup baik dan dipastikan betul-betul ada pengawasan gitu ya. Yang kedua, kami juga melihat ini ada tempat buat hewan ternak gitu ya, itu juga menambah rasa aman dari para pengungsi. Dan yang ketiga, kami pun juga minta supaya dapur umum juga dipastikan sesuai dengan protokol COVID-19, karena bagaimanapun kan biasanya penularan juga bisa melalui makanan. Jadi betul-betul harus dipastikan sesuai dengan protokol.